silakan kalian kepoin yang namanya Expose Abdem ya di Yusuf, Yusuf YouTube ya. Jangan lupa di like, di share, di sobrek, sobrek ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak, mantap. Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Penyedia Jasa Tenaga Kerja atau Abjaker Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Irsad Amir akan menggelar kegiatan pelatihan K3 dalam waktu dekat. Ketua Dewan Pengawas Abjaker Morowali, Sulawesi Tengah, Irsad Amir mengatakan, dengan hadirnya Abjaker diharapkan bisa memperbaiki sistem yang ada di kawasan industri se-Kabupaten Morowali. Baik di kawasan PT IMIG, kawasan PT IIG, Wansiang, dan Transon. Saya selaku Ketua Dewan Pengawas untuk Abjaker sendiri, kira-kira bagaimana pandangan Bapak melihat perkembangan tenaga kerja pada saat ini, apalagi dengan hadirnya Abjaker ini, kira-kira apa yang menjadi tujuan utama dari Abjaker? Perlu kami sampaikan, dan perlu diketahui publik, dengan hadirnya Abjaker ini, yang pertama, bagaimana kita untuk membenahi atau memperbaiki sistem yang ada di kawasan, yang ada di Kabupaten Morowali, karena banyaknya ya, banyaknya perusahaan-perusahaan yang hari ini tidak memiliki kantor ya, yang tidak memiliki kantor berdomisili di Kabupaten Morowali, sehingga dengan adanya Abjaker nanti semua akan kami telusuri semua mana semua perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki legal resmi, yang tidak memiliki izin lembaga penempatan kerja swasta dari Kabupaten Morowali. Mungkin itu yang pertama. Terkait masalah perekrutan tenaga kerja, ya hari ini Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Kabupaten Morowali itu sudah beranggota sekitar 75 perusahaan yang bergabung di asosiasi ini. Jadi kami melakukan perekrutan terbuka ya. Nah, dengan adanya Abjaker, kami melakukan perekrutan itu sama sekali tidak memberikan beban ya kepada calon pekerja dengan persyaratan-persyaratan yang segala macam. Irsad Amir yang juga merupakan komisaris utama PT Aditya Morowali Perkasa atau AMP mengungkapkan sangat ingin melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Afriansyah Noor dan berharap bisa menghadiri pelatihan K3 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Morowali dalam waktu dekat. Dari Abjaker sendiri, apakah sudah pernah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Tenaga Kerja, terutama dengan Pak Wamenaker ini? Karena Pak Wamenaker ini kita lihat paling rajin ini turun ke daerah-daerah. Kira-kira seperti apa, Pak Iksan? Ya, terima kasih ya, Mas Bambang. Nah, terkait koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, kami hari ini belum ada ya, belum ada koordinasi ke sana, dan besar sekali hati kami ya, ingin berkunjung dan silaturahmi dengan Pak Wamenaker. Saya pikir mungkin dengan hal ini Pak Wamenaker bisa buang ruang untuk kami dan buat jadwal untuk kami supaya bisa bersilaturahmi dengan beliau. Dan hari ini kami juga punya agenda, punya rencana kegiatan, yaitu pelatihan keselamatan kerja dalam hal ini K3, khususnya kita yang berada di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, karena banyaknya insiden kecelakaan kerja hari ini di dua kawasan ini khususnya, sehingga kami dari Abjaker kedepannya akan membuat suatu pelatihan ya, pelatihan K3, dan harapan kami Bapak Wamenaker di sini bisa hadir ya dengan agenda kami tersebut. Untuk jadwalnya kami lagi diskusikan. Mungkin kita akan laksanakan di awal Maret, itu ada agenda pelatihan K3, dan semoga Pak Wamenaker bisa hadirlah dalam agenda tersebut. Terima kasih. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expose Update melaporkan.